Guys, ini aku udah guys, ini aku udah bangunin semuanya ya. Ya, kalau kilin, masalah kilin mah bukan aku yang bangunin, Mama. Dan semuanya udah ganti baju dan mandi ya, guys. Ini kita sedang nonton TV, tapi kayaknya aku bikinin sarapan kali ya buat tebak aja sendiri, malas aku. Karena pasti roti ini udah dingin loh. Jadi ini aku dua-duanya masukin aja, soalnya emang tinggal dua. Lanjut, untuk Mama kayaknya aku bikinin teh. Sekali lagi, anggap mesin kopi ini mesin teh. Lalu untuk adik aku kayaknya jus ini aja. Aku ambil ini soalnya pasti bakal ribet kalau aku pegang semuanya. Dan aku siapin dua piring untuk satu croissant kita taruh ya. Kata mama aku dia nggak begitu suka makan di tempat makan, guys. Dia lebih suka makan kayak di mana ya, kayak di ruang tamu gitu, soalnya bisa nonton TV, guys. Okay, segini aja. Sekarang kita langsung menuju ke Mama. Ma, pasti Mama lapar kan nih? Aku ada makanan untuk Mama nih. Ini juga ada apa lagi namanya itu? Lupa. Dek, turunlah kau nih. Ya baik. Kakak nih. Kakak nih. Itu kah? Tak. Aduh, Ma, kok dijatuhin. Enak pol. Nyam. Masih hangat rotinya. Ini ditaruh di kulkas apa di mana sih? Aku panasin, Ma. Nggak mungkin di kulkas sehangat itu. Astaga, Ma. Salah hemat tadi. Kamu ini bisa aja. Mama kan cuma bercanda. Selalu dibercandain, Ma. Astaga, kukira kamu anak baik, Kaylin. Ya, aku emang anak baik, Ma. Enak, Paul. Nyam. Kenapa Kilin kalau makan selalu gitu sih? Emang boleh so? Itu. Ya udahlah, guys. Kayaknya aku mau maskeran nih. Masa itu masker aku nggak gunain kan? Maaf ya, guys. Ini aku ya gitulah. Ngevideonya yang pas lagi bunyi, guys. Bunyi mengaji, guys, masjid. Bunyi ya masjidnya aku. Nah, sekarang aku mau lepas kacamata dulu, lalu kita maskeran. Di sumpah ngeri banget aku, guys. Ya udahlah ya. Siapa ya? Aku gak mau dihantuin. Kok mama kaget? Terus kenapa juga Kili nangis? Astaga. Kamu siapa? Berani-beraninya masuk ke villa yang udah saya sewa. Kamu siapa? Maling ya? Pasti kamu maling bajunya yang lagi dipakai anakku.
Kamu juga berusaha mirip dengan anakku kan? Jawab. Astaga, Ma, ini aku loh, Kaylin. Hah? Kamu Kaylin? Yakin mukamu gitu? Tunggu dulu ya. Mama cek kepastiannya. Jawab. Makanan kesukaan Kaylin. Apa? Hayo lo, jawab lo. Oh, makanan kesukaan Kaylin. Ya tentunya spaghetti dong. Oh, ternyata kamu benar. Berarti kamu betulan Kaylin. Ya iyalah, ini aku pakai bajunya kok. Hah, Kaylin? Ini Kak Kaylin. Mukanya Kak Kaylin gini amat. Ya udahlah, Ma, mau enggak maskeran juga? Oh, boleh-boleh aja tuh, kamu bawa masker ya. Iya, Ma, ayo. Nah, ini Ma maskernya. Itu juga ada tisunya kok. Nah, gini kan cakep. Enggak cakep sih, Ma, tapi nanti yang pas dibilas waman pol, Ma. Mama juga ikut maskeran. Aku juga dong, Ma. Aku mau banget maskeran supaya glowing. Wah, kalau itu mah, ini kan maskernya Kak Kaylin. Tanya Kak Kaylin. Boleh lah, nggak apa-apa. Ayo sini. Yeay. Nying. Nah, gini kan cakep luar biasa. Roar. Kak, Ma, aku udah maskeran nih. Kayaknya udah 2 menit nih. Jadi kayaknya Kaylin udah deh. Tunggu sampai 2 menit ya, Ma, baru dibilas. Ne. Kira-kira stiker wajahku hilang enggak ya? Tuh kan stiker wajahku hilang. Tunggu ya, guys. Guys, stiker wajahku udah kembali dan aku bisa beraktivitas kembali. Tapi udah siang nih, nggak kerasa udah jam 12. Jadi kayaknya aku tidur aja kali ya. Aduh, udah ngantuk nih. Oh ya, belum mulai. Ngantuk. Wah, kayaknya Mama juga udah 2 menit nih. Kamu tunggu 1 menit lagi ya. Oke, Ma. Wush. Well. Glowingnya Mama ini. Kayaknya udah 1 menit nih. Kaylin, bilas gi. Kayaknya udah 1 menit nih, lewat malah. Oke, Ma. Wow, aku terbang. Raur. Kok bisa terbang, nggak tahu. Ih, kok stiker wajahku hilang? Ya udahlah, pasang lagi. Ya walaupun nggak dibawa kan magic. Oke, guys, lanjut part 3 ya.